modifikasi ringan yang bikin BMW M46 kelihatan lebih berbeda. Gak banyak yang harus dimodifikasi. Dan kali ini itu yang mau gue kasih lihat. Di BMW M46 yang gue pakai saat ini, body kit segala macam masih standar. Ada beberapa hal kecil aja yang dimodif dan ini bikin gue ngelihatnya lebih puas ketimbang lihat standarnya. Kayak gimana? Kita keluar aja. Yang pertama adalah ban dan velg. Ini velgnya udah nggak standar. Velgnya udah nggak standar. Udah gitu bannya dibikin profil lebih tipis dan yang pasti dibikin lebih ceper. Atau yang perlu diganti adalah yang pertama velg, yang kedua ban, terus lowering kit. Selanjutnya ditambahin lampu ini nih ya. Nah, lampu di matanya ini kelihatan lebih, kan awalnya nggak ada ya, standarnya kalau M46 318 ini nggak ada ya, tinggal nambahin itu doang. Udah itu doang yang dimodif, velg, ban, lowering kit sama lampu ini, simple banget. Dan nanti gue kasih lihat komparasinya antara yang masih standar dengan yang ini. Oke. Dan setelah beberapa hal tadi, mungkin yang nextnya akan gue lakukan modifikasi adalah di sektor interior. Ah, gila, masuk dulu lah, panas. Di setir nih, setir ini mungkin jadi next part yang bakal gue modif. Gak perlu yang mahal-mahal, gue cuma pengen ganti yang lebih muda sedikit aja. Karena kan interiornya gak terlalu kelihatan tua ya. Yang kelihatan tua tuh cuman setir ini doang nih, makanya ini yang nanti mungkin akan gue ganti gitu. Yang jelas itu sih yang apa namanya, hal simple, kecil, partnya sedikit. Tapi kalau kita ganti, dibandingin sama mobil standarnya itu jauh banget. Karena dia udah bikin lebih ceper gitu ya, jadi kelihatan lebih ganas gitu, lebih tajam gitu dibandingin dengan yang masih standar, yang masih agak tinggi gitu kan. Itu aja paling yang gue kasih lihat, yang gue share singkat aja. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.